Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Potret Kasih Tuhan. Buku ini ditulis oleh Richard W. Kavin. Kita akan mempelajari bersama gak satu gambar bernilai ribuan kata. Jadi bagaimanakah kelihatan gambar Tuhan bagi masing-masing kita? Apakah Dia sedang membuka lengannya untuk merangkul masing-masing kita? Ataukah Dia membalikan badan dari kehidupan kita? Apakah Dia tersenyum atau merenggut? Apakah Dia kelihatan peduli dengan setiap pergumulan hidup kita? Ataukah Dia acuh tak acuh? Seperti apakah gambaran yang akan kita bawa dan kita akan perkenalkannya kepada orang lain? Dalam Alkitab saat kita membaca, kita dapat melihat kilasan penting bagaimana Tuhan kita itu dan seperti apakah Dia sebenarnya. Dan dalam buku ini kita pun dapat melihat interaksi Tuhan terhadap kemanusiaan yang dapat membawa kita kepada nuansa karakternya, sehingga kita dapat membentuk akan gambaran yang sebenarnya tentang kasih pencipta kita itu. Sehingga pada saat kita sudah membentuk akan gambaran yang sepenuhnya atau yang sebenarnya tentang kasih sang pencipta kita itu, kita dapat terus belajar untuk terus mengenal akan siapa Tuhan yang kita sembah. Dan sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk dapat berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul Syarat-syarat Perjanjian. Ayat inti kita terdapat dalam Ulangan 5 ayat 29 yang berbunyi, "Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang kepada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya." Ketika Tuhan menampakkan diri di puncak Sinai guna meneguhkan kembali perjanjiannya dengan bangsa Israel, saat itu merupakan situasi yang menakjubkan. Rudolf Otto dalam bukunya The Ideal of the Holy mengatakan bahwa kita bertindak dalam dua cara sekaligus saat berada di hadirat yang kudus. Tindakan yang pertama adalah kita merasa risih, ingin melarikan diri saja rasanya. Dan tindakan yang kedua adalah kita merasa takjub, ingin tetap tinggal. Kerisihan yang ada muncul dari perasaan aneh terhadap pengalaman itu. Sedangkan takjub datang dari rasa kagum dengan yang kudus. Jadi kita akan mempelajari pelajaran di mana syarat-syarat perjanjian. Pada saat Tuhan mengukuhkan perjanjiannya di atas Gunung Sinai, Dia rindu mengatakan kepada bangsa Israel, "Jika engkau mau tetap setia, jika bangsa itu tetap mau menurut kepadanya, maka keadaan mereka, baik sekarang yang menerima akan janji itu, dan kepada keturunan mereka, mereka akan berada di lindungan daripada Tuhan sendiri." Jadi sangat luar biasa Tuhan kita. Walaupun bangsa Israel dengan kehidupan mereka yang penuh dengan pemberontakan, Tuhan masih memberikan mereka kesempatan demi kesempatan untuk dapat datang kepadanya dalam pertobatan. Tuhan masih mau mengukuhkan akan janjinya kepada bangsa Israel bahwa Dia akan menyertai mereka jika mereka terus menurut kepadanya. Tuhan yang sama yang memberikan janji itu kepada bangsa Israel. Dia memberikan janji itu pun di dalam kehidupan kita. Saat ini Dia mau mengukuhkan janji yang sama kepada masing-masing kita. Bahwa jika kita setia kepadanya, jika kita menurut kepadanya, janji itu akan terlaksana di dalam kehidupan masing-masing kita. Saya tidak katakan bahwa saat kita mengikut Tuhan, segala sesuatu akan aman adanya. Kita akan melewati setiap situasi yang akan mengukuhkan akan iman kita.
yang akan memurnikan iman kita. Dan kita akan melewati situasi yang mungkin akan berat sekalipun. Tuhan mengizinkan itu untuk dapat memurnikan masing-masing kita. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Dia ada di sana untuk menolong masing-masing kita. Jika kita mau memanggil akan Dia untuk dapat menolong kehidupan kita. Dikatakan di sini ada dua cara sekaligus saat kita berhadapan dengan yang kudus, berhadap di hadirat yang kudus. Yang pertama, kita merasa risih, ingin melarikan diri saja. Apa yang membuat kita rasa risih dan tidak mau tinggal di dalam situasi yang sangat menakjubkan ini? Seringkali yang membuat kita risih karena dosa masing-masing kita. Kita takut kalau kehidupan kita tidak layak dan kita akan mati di hadapan Tuhan karena kehadirannya yang kudus itu. Sebagaimana bangsa Israel juga di dalam pemberontakan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka tidak layak, tidak sanggup untuk menyaksikan akan keajaiban, kekudusan itu, keajaiban itu. Pada saat itu mereka mempunyai pengantara yaitu Musa sendiri. Musa yang dalam kehidupan manusia, dia dapat menatap akan cahaya kemuliaan Tuhan. Kekudusan itu, dia dapat berinteraksi dengan Tuhan. Karena dia terus menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Dia sanggup mengatasi akan rasa takut itu. Oleh karena dia dilayakkan oleh Tuhan untuk dapat menjadi pengantara. Karena dia mengambil Tuhan sebagai penasehatnya. Dia mengambil Tuhan sebagai pedomannya. Sehingga kalau kita melihat Musa sendiri dalam kehidupannya yang penuh penyerahan. Kita melihat sejarah dunia juga mengatakan. Dan di dalam Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang yang sama seperti Musa di dunia atau di muka bumi ini. Yang penuh dengan kelemah lembutan. Seperti apakah tabiat daripada Musa ini. Sehingga dia dapat menjadi orang yang dapat mengantarai bangsa Israel. Antara Tuhan dengan bangsa Israel. Dikatakan di sini bahwa yang kedua adalah kita rasa takjub dan ingin tinggal di situ. Kalau kita hidup dalam penurutan akan Tuhan, kita akan merasa bahwa tidak cukup kita hanya ini saja kita datang kepada Tuhan. Kita akan meminta Tuhan untuk terus hadir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saat kita mempelajari akan firman Tuhan ini, diingatkan kembali kepada kita bahwa kita pun sanggup merasa akan ketakjuban itu untuk kita dapat terus tinggal di dalam hadirat Tuhan yang kudus itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang telah mengikat perjanjiannya dengan kita di Horeb dalam Ulangan 5 ayat 2. Dan isi perjanjiannya adalah 10 firman yang diulangi oleh Musa dalam Ulangan pasal 5. Tuhan telah mengucapkan kata-kata ini di dalam api, awan dan kegelapan. Gentar menghadapi peristiwa supranatural ini, bangsa Israel meminta Musa untuk menjadi wakil bagi mereka di hadapan Tuhan. Jadi tidak sanggup bangsa itu menghadapi akan situasi itu. Mereka meminta Musa untuk menjadi pengantara. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk bisa datang kepada Tuhan dengan kehidupan masing-masing kita. Melalui doa kita dapat berhubungan erat bersama dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat menghadap hadirat-Nya dengan suatu yang rasa syukur, rasa hormat yang sangat luar biasa. Dulu bangsa Israel pada saat mereka dihadapkan dengan situasi di mana Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dalam keadaan berdosa itu, mereka tidak sanggup untuk dapat menatap akan
akan kuasa kemuliaan itu, sehingga mereka membutuhkan seorang pengantara. Saat ini kita mempunyai seorang pengantara, yaitu Yesus sendiri. Dia mengantarai kita antara manusia dengan Bapa. Musa mengantarai akan bangsa Israel. Yesus mengantarai akan masing-masing kita. Dia menjadi pengantara bagi masing-masing kita. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan, memohon kekuatan daripadanya, memohon pengampunan daripadanya, sehingga pada saatnya nanti kita akan kedapatan setia. Dikatakan di sini, perjanjian yang dibuat Tuhan dengan Abraham, Ishak dan Yakub dan bangsa Israel meliputi janji-janji yang dibuat olehnya, yaitu keturunannya yang banyak, tanah, dan juga ia akan menjadi Tuhan dan mereka akan menjadi umatnya. Dan bangsa-bangsa akan diberkati melalui mereka. Janji Tuhan kepada bangsa Israel, mereka akan diberkati melalui keturunan yang banyak. Waktu itu Tuhan berjanji kepada Abraham, Ishak dan juga Yakub. Bagaimana keturunan yang banyak, bagaimana tanah yang akan diberikan oleh Tuhan, itu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan Tuhan akan menjadi Tuhan mereka, dan umat Israel akan menjadi umatnya. Bangsa-bangsa akan terberkati melalui bangsa Israel. Tapi kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, mereka memberontak terhadap Tuhan, sehingga mereka ditolak menjadi umatnya. Dikatakan di sini, dalam kehidupan kita pun, mungkin kita sama seperti bangsa Israel. Dalam pemberontakan kita, mungkin tidak kelihatan oleh orang-orang di sekitar kita, hanya kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak membereskan akan semuanya itu, saatnya tiba kita pun akan ditolak sebagai umat-umatnya. Oleh karena itu, marilah kita mengoreksi akan masing-masing kita. Marilah kita melihat akan kehidupan kita. Ini adalah pergumulan saya secara pribadi dan mungkin pergumulan saudara. Mari kita saling mendoakan satu dengan lain, bersungguh-sungguh dalam menyelidiki akan hati masing-masing kita, agar kita dapat melihat apakah kita akan membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita, atau kita akan membawa kutuk bagi orang-orang di sekitar kita. Dikatakan di sini, bangsa Israel yang seharusnya dipilih untuk mereka dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tetapi karena pemberontakan mereka, mereka pun ditolak oleh Tuhan sendiri. Dikatakan bahwa Tuhan mengulangi akan perjanjiannya, meneguhkan kembali akan perjanjiannya kepada bangsa Israel. Berkali-kali kalau kita baca di Alkitab, Tuhan terus mengukuhkan akan janjinya. Dia terus meminta kepada bangsanya untuk dapat berbalik kepadanya. Tuhan yang sama meminta masing-masing kita untuk berbalik kepadanya. Dan janji yang sama yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel menjadi bagian masing-masing kita jika kita mau datang kepadanya. Dikatakan di sini, bagian dari pembaharuan perjanjian di Gunung Sinai ini mencakup ketentuan tentang bagaimana bangsa Israel menghormati Tuhan dan sesama mereka. Kesepuluh firman merupakan syarat perjanjian itu. Dikatakan bahwa pada saat Tuhan memperbaharui perjanjiannya, pembaruan perjanjiannya di Gunung Sinai mencakup ketentuan tentang bagaimana bangsa Israel harus menghormati Tuhan yang mereka sembah itu. Tuhan yang memberi janji itu, dan juga mereka juga harus menghormati akan sesamanya manusia. Dikatakan kesepuluh firman merupakan syarat-syarat perjanjian itu. Bagaimana Tuhan mau memberikan syarat-syarat perjanjian itu kepada bangsa Israel. Saat ini pun kita melihat setiap firman itu, sepuluh firman itu, biarlah menjadi pedoman bagi kita, menjadi cermin bagi kita
untuk dapat kita melangkah. Kita melihat, oh ini saya kurang di sini. Oh ini harus saya rubah di sini. Oh ini saya harus kembangkan di sini. Saya harus minta Tuhan untuk dapat menuntun saya agar teruslah dalam berjalan bersama dengan Kristus. Saat kita melihat 10 firman ini, kita diajarkan untuk dapat terus bergantung kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dikatakan bahwa bangsa Israel setelah mendengar 10 firman berjanji untuk mematuhi Tuhan. Engkau yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ayat 27. Dengan kata lain, mereka akan menjaga perjanjian mereka dengan Tuhan. Tuhan mendengar janji kepatuhan dan berkata, segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni berpegang kepada segala perintahku. Di ayat 28 dan 29. Ini sangat luar biasa. Pada saat Tuhan menghimbau kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa, mereka diberitakan bahwa perjanjian pengukuhan atau meneguhkan perjanjiannya lagi dengan bangsa Israel. Bangsa Israel menjawab untuk terus mengambil Tuhan menjadi Tuhannya, dan juga mereka akan tetap setia, dan Tuhan mendengar akan janji mereka. Bagaimana Tuhan melimpahkan kasih-Nya kepada bangsa itu saat mereka berjanji kepada Tuhan untuk tetap setia. Walaupun pada akhirnya mereka pun memberontak terhadap Tuhan. Mungkin saat ini kita pun sama seperti bangsa Israel, mengucapkan janji kita, Tuhan saya mau tetap setia di dalam kebenaran Tuhan, tetap berpegang pada firman-Mu. Tapi seringkali kita jatuh. Seringkali kita mengandalkan akan kekuatan kita sendiri, sehingga kita tidak sanggup berjalan lagi. Saat ini mungkin kita sudah terjatuh dan kita tidak tahu bagaimana caranya kita mau bangun kembali. Saat ini pelajaran ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan kita ada di sana untuk menolong kita. Tali kasih-Nya akan sampai kepada kita jika kita mau membuka diri kita untuk Dia dapat hari ke hari membuat kehidupan kita untuk mempunyai perubahan yang sejati. Dikatakan perjanjian yang dibuat Tuhan dengan umat-Nya di Sinai adalah perlindungan dan pertahanan kita. Perjanjian ini memiliki kekuatan yang sama hari ini. Dan saat Tuhan mengikat-Nya bersama bangsa Israel kuno, The Seventh Day Adventist Bible Commentary, Ellen G. White, Komen jilid 1 halaman 1103. Di sini kita diingatkan kembali bahwa perjanjian yang sama yang Tuhan telah ikat di Sinai kepada bangsa itu menjadi perlindungan dan pertahanan mereka. Kita pun sama, ini adalah menjadi perlindungan dan pertahanan masing-masing kita. Dan biarlah melalui janji-janji Tuhan itu kita dapat mengenal Tuhan kita. Marilah kita mengambil Tuhan menjadi pedoman kita. Saat kita melihat akan firman Tuhan, 10 firman itu di dalam kehidupan kita akan menuntun kita ke jalan yang benar. Bukan menjadi suatu yang membuat kita jauh daripada Tuhan, tapi kita diingatkan kembali agar kita datang kepada Tuhan untuk mengenal Dia lebih jauh lagi. Dalam setiap pergumulan kita, setiap janji-janji kita mungkin kita ucapkan setiap hari, Tuhan bantu saya mau ini dan saya berjanji untuk menjadi setia dan lain sebagainya. Janji-janji kita yang kita telah ucapkan, dan mungkin saat ini kita belum menjalankan akan janji-janji kita itu. Himbauan bagi masing-masing kita, saat kita telah berjanji kepada Tuhan, marilah kita mulai berlatih untuk melakukan akan janji-janji kita itu. Berlatih mulai sekarang untuk saat kita telah berjanji kepada Tuhan untuk tetap setia kepada-Nya. Biarlah itu yang terlaksana.
karena kita tidak menggunakan kekuatan kita, tetapi kekuatan yang datang daripadanya. Sebagaimana teladan yang Tuhan telah berikan saat dia hidup di dunia ini, kenapa dia bisa keluar sebagai pemenang? Yaitu iman yang terus bergantung kepada Bapanya. Walaupun dia mempunyai kuasa, tapi dia memberikan kita teladan bahwa kita mau untuk menjadi keluar sebagai pemenang. Kita harus bergantung kepadanya yang dapat memberikan kekuatan untuk dapat melewati setiap situasi. Dan biarlah melalui pelajaran ini, kita pun dapat diingatkan bahwa janji Tuhan pada waktu yang lalu adalah janji untuk masing-masing kita saat ini. Dan biarlah saat kita menyadari kebutuhan kita akan Kristus di dalam kehidupan kita, undanglah Dia untuk hadir dalam kita dan bekerja di dalam kita untuk dapat membawa kita ke perubahan yang sepenuhnya. Dan biarlah melalui pelajaran ini pun kita dapat diingatkan untuk dapat berjaga-jaga, untuk dapat mempersiapkan diri kita, karena waktunya sudah sangat singkat. Waktunya tidak akan lama lagi kita akan menghadapi kedatangan Tuhan itu. Karena itu kesempatan dia berikan dalam kehidupan kita saat ini. Marilah kita mulai menentukan pilihan masing-masing kita. Karena di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita hari ini. Oleh karena itu, marilah kita terus mengundang Tuhan untuk dapat menuntun kita, untuk dapat membawa kita kepada setiap kehidupan kesempurnaan itu. Tabiat kita harus dimurnikan, iman kita harus dimurnikan dalam setiap situasi. Tapi biarlah kita tetap teguh dan kita percaya dan kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah itu. Karena Tuhan tidak pernah akan meninggalkan masing-masing kita jika kita mau berseru kepadanya. Teruslah berkomitmen untuk terus memfokuskan pandangan kepada Kristus. Teruslah berkomitmen untuk mengundang Dia di dalam kehidupan kita. Teruslah meminta atau mohon akan janji-janji Tuhan itu menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.